Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bobol, salam kenal dari Kak Silmi. Hari ini Kak Silmi akan membawakan dongeng yang berjudul Rumbun dan Sahabat Lembah Mencegah Kebakaran Hutan. Rumbun dan Hayati adalah dua anak pintar dan baik hati. Mereka memiliki sahabat yaitu Wanara seekor kera dan juga Bukan seekor burung hantu. Suatu hari di tepi hutan desa, Hayati dan Wanara sedang berkumpul. Mereka akan belajar bersama di alam terbuka. Tetapi teman mereka Burhan belum datang juga. Ada di mana ya Burhan? Ternyata Burhan terjebak. Dia kewalahan tidak dapat menemukan. Asap yang pekat membuatnya terbahak-bahak kemudian terjatuh. Api menjalar dengan cepat, membakar berbagai pohon dan tumbuh-tumbuhan. Hewan-hewan yang ada dalam hutan berlarian, mereka takut dan panik. Tidak hanya di dalam hutan, api pun masuk ke dalam rumah petani yang ada di dekat hutan. Ayah, kenapa ada api di dalam sini? Aku takut, Ayah. Lalu bagaimana dengan ada di mana dia? Dia masih hidup, namun dia sangat kesakitan hingga suara tangisnya terdengar oleh para sahabatnya. Setelah menemukan Burhan, mereka pun sepakat untuk menyelidiki penyebab kebakaran hutan. Tidak lama kemudian, Wanara ingat sesuatu. Ia pernah melihat paman Rumbun ada di dalam hutan pada waktu itu. Apakah ia salah satu orang yang membuang buku rokok sembarangan? Rumbun pun sedih, kecewa, dan marah karena keluarganya lah penyebab kebakaran itu. Lalu ia teringat pelajaran tentang pencegahan kebakaran hutan. Rumbun pun mengajak sahabat Rimba untuk membuat sebuah poster tentang cara mencegah kebakaran hutan. Lalu poster tersebut dipasang untuk mengingatkan warga agar lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan yang menyebabkan kebakaran. Semenjak saat itu tidak pernah terjadi lagi kebakaran. Desa Rumbun dan sahabat Rimba menjadi indah dan kembali damai. Begitulah dongeng yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa kembali sahabat.